Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong sama Raja Kong sendiri di sini. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang motor gua yang udah dicet peleknya selama 3 bulan. Nah, pelek ini gua cet tanpa di clear. Jadi apakah bisa bertahan dengan lama? Jadi di kolom komentar ada yang bilang kalau bang kalau gagal di clear nggak bakal tahan lama gitu, bakalan ngelotok di bagian tromolnya. Kita lihat apakah dia ngelotok apa enggak. Dan disclaimer aja kalau video ini enggak disponsorin sama Sapporo. Jadi tim Sapporo call me. Dan disclaimer aja kalau video ini adalah video vlog. Jadi teman-teman yang udah gatel mau ngetik, "Ah, Bang, enggak jadi pengen." Namanya juga vlog. Oke, okay, sebelum dilihat, kita cuci dulu motornya. Ayo teman-teman ikut gua nyuci motor. Let's go. Oke, motornya sekarang udah dicuci dan gue pengen ngebagiin ke teman-teman nih gimana tipsnya biar hasil cat motor itu bisa lebih bagus. Jadi yang perlu diperhatiin adalah preparing. Nah, preparing itu apa sih? Prepare adalah saat dimana teman-teman melepas bagian motornya. Dalam hal ini kita bilangnya pelek. Kita gimana caranya kita? Nah, pertama kita lepaskan pelek ya, terus kita prepare. Nah, prepare itu apa? Di amplas. Amplasnya itu kita pakai amplas 600 basah. Jadi amplasnya pakai amplas basah biar bagian yang gredek itu semuanya halus dan rata. Dan fungsi amplas ini adalah membuat semua ngebuat clearnya clear dari yang lama itu ngeletek. Jadi kita nggak ngeletekin catnya gitu. Sorry agak rame. Jadi clear semua clearnya itu bisa keangkat gitu. Jadi dalam prepare ini taruh penting sekali karena biar hasil catnya itu bisa nempel dengan sempurna. Dan yang kedua adalah pengecetan itu udah gue jelasin semua di video sebelum ini, bisa teman-teman cek aja kayak gitu. Oke, langsung aja kita lihat gimana hasilnya. Hasil chat gue sama Ari itu sekarang seperti apa setelah pemakaian 3 bulan. Let's go. Nah, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Ini adalah hasil chatnya menggunakan Sapporo Premium Ultimate Grey. Sapporo Ultimate apa ya namanya, OZ Racing. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, dan ini tanpa clear bro, ini tanpa clear dan udah kering ya. Dari kayaknya lebih bagus kita lihat dari sebelah sini ya. Nah, ini lebih bagus. Jadi ini tanpa di clear dan udah 3 bulan udah gue krok-krok pakai kuku, nggak ada ngeletek. Bagian tromol masih oke. Tromolnya masih oke. Dalamnya masih oke. Kayak gitu, nggak ada retak, nggak ada ngeletek. Kayak gini teman-teman hasilnya. Sebagai perbandingan aja, ini cat warna gold dan ini dikasih ini di clear. Clearnya tebel, lumayan tebel. Nah, ini di clear, yang ini enggak. Dan hasilnya tetap mulus. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari Raja Kong. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara ngecat yang selengkapnya, bisa langsung cek aja video-video Raja Kong sebelum ini. Oke, segitu aja. Makasih udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Raja Kong, caps!